Itu bapak dah. Ini yang ngomongnya mamak dah ni. Panas kali ke dalam sana. Panas kali keluar. Mungkin orang anak punya. Dia buka kena tsunami yang pakai anu tangan. Duduk dia memang biar tidur aja dah dek. Dek. Duduk duduk dia apa tidur? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak pas pula aku mandi lah. Kena dia pas-pas kali mak ayahnya, mamaknya. Oh nama orang ini Sius. Ayahnya Sius juga. Dia bilang ya. Apa enggak jelas tuh. Enggak jelas nenek-neneknya. Bunda-bundanya. Tadi kah ini? Itulah ada rezeki. Rezeki besar. Karena anu 2 tahun tsunami dapat. Di Medan lah. Ini yang nadum pegah mantong. Kali anali, di mantong. Ya nadum pegah anali berdua. Enggak nak. Ditinggalkan ya. Mungkin dah dah tahu ipin nan popular nan itu. Ini di kayu balik nan. Ini dah berapa umur ini? Umur dari tsunami. Upah gajah. Waktu tsunami kelas 4 SD. Jadi berapa 7 tahun dah. 9. 14 ya. Pandai kali waktu dia waktu SD pandai kali dia ni. Sekarang mana ada lagi udah di mana ada lagi. Kasihan ya. Enggak ada yang kasihan sama dia lagi. Kan udah trauma ya. Itu yang aku bilang kan. Banyak-banyak anak aku. Jaganya orang juga harus jaga. Kalau dapat orang dia nak masih butuh belajar. Mandi, mana? Mandi ke kampung. Banyak anak tu. Kau kau. Kau 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 Nyam so ka bapa. Bapa. Tahu dia kan? Ada. Dia kan apa ada kontak ini? Telepon tadi. Saya waktu itu kan pulang mancing di laut. Jadi ada orang bilang ada anak apa cari ayah dan mamanya. Pulang saya apa pastikan itu rame-rame orang tuh di rumah kepala lingkungan habis itu ditanya sama orang-orang kan orang itu kan banyak rame lah maksudnya tanya ini kamu siapa ditanya terus bilang terus sama dia itu ayah saya bilang. Begitulah, ada lagi. Waktu tsunami tiba, bapak. Itu menurut kenapa pernah enggak oleh bapak sendiri mencari dan meyakini bahwa anak bapak masih ada? Waktu itu masih yakin saya masih ada.
Kalau orang-orang bilang masih ada. Jadi kami cari benda ada kemana, pokoknya kemana yang ada anak tsunami di Aceh ini, saya datangi. Ke situ pun, waktu ke Banda Aceh ya, saya nggak ada, nggak kedatang. Kalau di Aceh Barat ini semua. Dulu ketika tsunami tiba, kira anak apa, umur berapa? Umurnya 9 tahun, kelas 4 SD. Di mana? Kelas 10. Di Ronden. Namanya siapa? Mary Yuranda. Habis itu dibalik sama orang itu, balik nama sampai ke Banda Aceh, kita nggak tahu kah di mana, kayak mana itu diambilnya, saya nggak tahu. Menurut yang Bapak tahu sekarang, di Banda dia tinggalnya di mana? Saya kurang tahu dari mana. Pokoknya datang ke sini orang bilang. Gitu. Gimana perasaan Bapaknya? Perasaan memang terharu tapi ada sedihnya anak yang dibikin kayak gini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Tengoklah badannya, rambutnya, itu begitulah. Sebenarnya saya minta terima kasih sama orang tua, tapi karena dibuat begini anak saya, entahlah. Saya kurang apa. Keluarga Bapak sendiri berapa orang anak Bapak? Sebelum tsunami 5. Sebelum tsunami Yuli, Samsul, Mary cuma 3. 4. Sama si Ari sekarang. Yang sekarang ini anak berapa? Yang sekarang anak bungsu. Sihal. Dua. Anak ketiga, Ma? Anak ketiga. Dari tiga keluarga, dari keluarga keluarga anak-anak apa? Itu cuma yang korban tsunami yang sampai sekarang baru. Oh, yang korban tsunami cuma dua. Mary dengan dia nih. Menurut Bapak sendiri kok bahwa Bapak meyakini itu dia adalah anak Bapak, apa tanda tandanya? Tandanya ada nih. Iya, ada tandanya. Nih hitam, ini agak kecil ya, agak hitam. Bekas mana sejak kecil tuh ada. Kalau bahasa kita kan tumpel apa? Apa dibilang? Tumpel apa? Selain dari di perut itu kira ada nggak? Di giginya ada, di apanya, di tangannya ada. Pak, bisa diceritakan Pak sedikit tentang awal mulanya? Pertama sekali saya pulang dari kantor dipanggil oleh kepala lingkungan. Kepala lingkungan Manggis nih, Bapak nih. Dibilang ini tahu Bapak siapa? Saya tengok-tengok kan siapa ayahnya. Dijawab anak ini kan, ayahnya Sius. Mamanya Sius. Neneknya Ibrahim. Inilah saya Ibrahim, nenek dia. Karena bapaknya anak saya yang tua. Jadi belum yakin, saya tengok lah, saya cari pendapat sama kepala lingkungan, mantan kepala lingkungan. Saya tanya lagi sama dia, ya, kamu dari Banda Aceh kapan? Tadi pagi. Jadi dengan siapa sendirian? Tujuan kamu mana?
Saya pulang sama mak di Kelurahan Ujung Baru. Jadi, mamak kamu yang tempat tinggal kamu di mana, Ceh? Tak ada, saya selalu dipukul. Jadi katanya suruh pulang ke bapaknya, cari bapaknya. Jadi sampai ke timbang ke simpang air mancur tu, jumpa dengan orang kampung, orang Ujung Baru juga. Jadi diantarlah ke rumah kepala lingkungan, mantan kepala lingkungan. Mantan kepala lingkungan dipanggillah ni kepala lingkungan. Jadi belum yakin. Tidak, belum yakin. Jadi saya kan cari juga informasi lain ya, siapa punya anak kan, apa benar. Karena belum yakin ini, udah 7 tahun tsunami kan, tidak mungkin lagi. Jadi, lalu udah pulang. Pulang udah malam, udah diantar masyarakat ini, kepala desanya udah diantar ke rumah. Karena gini, datang mamaknya langsung, anak saya. Datang mamaknya, datang ayahnya, udah yakin anaknya bilang, cuma itu aja. Jadi saya yakin tuh saya mungkin mamaknya betul ya. Waktu saya belum 100%. Waktu tsunami dulu pernah nggak oleh keluarga sendiri mencari tahu bahwa dia masih hidup itu? Kalau waktu tsunami kami meyakinkan tidak ada lagi. Sudah sempat. Karena waktu kejadian tsunami itu sebelum masih bunyi air, anaknya dikasih naik ke satu tempat tokoh. Tiga-tiga dengan ayahnya. Hingga ayahnya ditengok orang lain sedang dalam air. Dia tolong orang tu, tinggal anaknya dua-dua. Dibalik, tak ada lagi anaknya. Balik situ, tak ada lagi anaknya. Hingga mamaknya terkumpul dengan kami ke dekat gardu polisi. Anaknya tak ada lagi. Sampai lah sekarang, sampai 7 tahun kan, tak mungkin lagi. Jadi, hingga sudah kembali ini kan mesti surga kami, apa ya apa nak. Kalau saya sendiri belum 100%, mesti 80%. Kalau mamaknya sekarang udah 100% dengan mamaknya, dengan ayahnya udah 100%. Sudah ada rencana Pak dari pihak keluarga, maksudnya untuk membuktikan apakah betul siapa ini memang anak dari kita? Kalau saya supaya bersih, lebih bagus dibuktikan secara apa? Medis. Kalau saya ya, bapaknya dengan mamaknya yakin begitu aja sudah saya terima juga. Kalau mamaknya terima, saya pun terima juga. Walaupun 80%. Karena ini bedanya 8 tahun umurnya tambah tsunami 7 tahun, 15 tahun kan. Wajarlah kayak gini kan, wajahnya agak sikit-sikit ya. Pak, sejak kembali kemarin ada yang janggal nggak? Maksudnya kalau keluarga menilai selama dia tidak di tengah-tengah keluarga kita mengalami perlakuan seperti apa mungkin? Kalau kondisinya sendiri? Kalau dia meyakinkan mamaknya dan ayahnya, karena waktu ketemu hingga langsung peluk. Kat pun setengah meyakinkan, karena yang sama-sama dia yang besar dulu kan, meyakinkan. Cuma saya agak janggal sedikit, apakah karena kita udah tua lain pandangan mata kan, karena 7 tahun sesuainya kan. Tapi kalau wajah-wajahnya dengan keluarganya, dengan adik mamaknya, ya. Nah, karena ngomongnya orang udah tsunami, udah lama dengan orang kan. Mungkin dia cerita, Pak. Sering dibukul ya sama mamaknya. Sana, di mana sih? Potong rambut lagi kan. Dia bukan anak kandungnya. Anak diambil. Kalau kayak gini kamu malas, macam-macam, pulang aja ke kampung kamu. Kamu mesti tahu, ingat mamak kamu. Jadi, Budi muka. Itu katanya dipotong, Pak ya? Dipotong mamak asalnya di Bandar Aceh. Karena anak sekuli udah tahun di Pera. Mungkin ada yang lalu lah anak sebesar. Jangan tinggal lagi masa pulang sama mamak kamu.
ya kasih naik motor terus ke Melabu. Ada berapa orang dia Pak dalam rumahnya? Dalam di mana? Di rumah mamanya. Betul tu engkau nggak nggak jelas kah ya? Mana? Kemarin maghrib Pak ya, jam berapa Pak kemarin? Jumpa dengan saya jam 3. Tapi orang antar rumah saya maghrib lah. Setelah maghrib udah ada orang ramai-ramai di rumah rumah saya. Jadi saya waktu gimana ceritanya sampai bisa pulang ke Melabu? Kuat-kuat sekali ya, kuat sekali. Bisa pulang, pukul-pukul, kayak gitu kan. Nah, di sana di Banda Aceh itu selama ini ngapain aja? Minta-minta. Ada yang maki-maki. Diminta-minta, itu maksudnya minta-minta apa? Minta-minta pulang. Nah, di jalan-jalan. Minta pulang. Nah, adik siapa namanya? Mary sendiri. Mary. Tahu nggak waktu tinggal di Banda itu dengan siapa? Nggak ingat. Dengan siapa? Mama angkat. Mama angkat. Tahu bahwa itu bukan mama Mary. Bukan. Ingat nggak sejak kapan tinggal di rumah mama angkat tuh? Udah habis nami. Habis nami. Ceritanya sampai bisa ke Banda Aceh itu gimana? Di Kaju. Nah, kemarin kan sebelum tsunami kan tinggal di Mabu. Nah, kenapa bisa sampai ke Banda Aceh? Dibawa sama orang. Dibawa oleh siapa? Angkat. Di Banda Aceh di daerah mana tinggal? Kaju. Kaju. Selain Mary ada enggak anak-anak yang sebaya orang Mary di rumah itu? Ya. Banyak. Mamanya siapa namanya yang di Banda Aceh? Fatimah. Mama angkatnya Fatimah. Fatimah ya. Nah, waktu tsunami dulu di Melabu, itu kan selamat nih ceritanya. Bagaimana bisa selamat? Maksudnya diselamatkan sama orang atau gimana? Di bot. Naik ke bot. Pada mak di bot kan? Itu maksudnya dari mana? Dari rumah atau gimana? Dari rumah. Dari bot sampai kemana jatuhnya? Dari bot tu mau di apa terminal, apa Kota Padang, apa itu tak dah? Tak tahu lagi. Tak tahu. Nak ingat lagi. Kamu dengar dia memang anak ingat pada yang dia jika boleh bilik dalam i ya pernah dengar di Kaju. Jadi setiap Kaju. Hari disuruh sama mamanya yang Fatimah itu minta-minta ya, minta sedekah gitu ya, kemana-mana aja disuruh. Gede-gede sama siapa itu minta-minta sedekah gitu? Sendiri. Kalau nggak bawa pulang uang dipukul gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat belanja setiap harinya, gimana diperlakukan oleh? Dibuku-buku. Bapak masih ada yang di Banda Aceh? Bapak angkat masih bapak ada yang di Banda Aceh? Yang di Banda Aceh? Nggak ada lagi. Cuman sama mama yang Fatimah itu aja. Nah, waktu hari-harinya itu gimana Merinya? Sendiri berangkat atau bersama kawan lain? Gimana? Sendiri. Biasanya kemana-mana aja tuh? Ada. Ceritanya tahu sampai ke pulang ke Melabu itu gimana? Suruh pulang sama mama. Suruh pulang. Selama beberapa tahun ini bahwa Mary tahu bahwa mama masih ada. Tahu, ada masih ada mamak di Melabu. Tahu. Sama siapa tahu? Sama siapa tahu masih tahu mamak di Melabu. Mamak angkat bilang. Oh. Mamak angkat bilang ada lagi mamak dia di Melabu. Betul.
Ini nomor 2 berarti Pak. Nomor 2. Dulu kecil-kecil bisa ada di atas nih lagi. Nah, ini lah Pak Sami. Ada kakaknya lagi. Ya di nya na di isopin. Lokasi ya lokasi nak sedih nak tahu. I dapur boleh buat tu be. Memang aku pedih. Yang pedih nak lupa. Ini foto pulsa enggak ini. Oh, ini pulsa. Ini pulsa. でもね、いいかもやりーくせーあれやりーもう僕、バントンだっきーハピーのバッこれがね、うるまみやで、もうあなたまにうーれー、バントンよ、ハピーだよ、ハピーもう、あのバントンなあ、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 Halo. Kedalam. Hah? Pak yang ya umur Malaysia. Oh ya ya Pak. Tanya tak tanya baru nak pegang Pak Peti ya. Ah, lengkapnya ya. Ah, di Indo. Ah, Indo pi kan aku stel juga ono di Pak Peti agak dia juga hoyu. Pakai buai kena kan. Kali Pak. Oh. Ah, dah dah. Ah, yang yang tak Peti kan tak ada kan. Buai bukan Pak Peti dia. Bukusannya tu. Ada apa? Oh, nah, nah. Assalamualaikum. Ini kan lagi belakangnya. Kalau di dulu cik dua tok dia ada adik. Ada apa? Ini pernah ni. Kakaknya hilang tak? Hilang. Pokok halal lu tengah dah. Satu kah? Kau benda nak ni matan? Kau dah mak kah, cicik? Ya kah, betul? Aku lagi memang orang tuh yang antar ke tempat ini. Yang antar kemarin sobatnya. Mama pergi dari mana yakin bahwa itu udah anak kandung mama itu? Memang tandanya ada tuh, memang mukanya mirip sama kakaknya tuh. Habis itu hidungnya nih, habis ada sininya nih tanda kan. Tanda bawaan lahir gitu kan? Ini memang dari lahir ada tuh. Waktu tsunami dulu pernah nggak meyakinkan bahwa dia masih ada? Sempat nyari enggak waktu sempat nyari tapi hati ibu enggak lagi masih ada anak ibu tapi masih enggak ada gitu-gitu aja lah. Perasaan ibu masih ada gitu.
waktu kejadian dulu emang perginya barengan? Iya semua, naik mobil. Ini waktu itu sempat terhempas air juga, Bu? Iya, berserak kami semua. Dia ini, kakak dia, ibu, bapak dia ini sama bapak dia. Ya. Dia dilempar di atas bot sama bapak dia. Memang dia tahu sendiri, bilang. Kakaknya yang enggak selamat, ya? Tak ketemu? Iya, kakaknya yang enggak. Waktu kita tanya sama dia, kakak kamu kemana? Dari bapak saya. Kamu di atas bot. Bapak juga kamu sampai ke Bandar Aceh. Dibawa sama orang. Mana dia ambilnya? 35 itu dia ambilnya. Ada wacana orang tu kan, nak pas ada temuan baru. Sudah sampai sana, jadi berita tu di bahasa Inggeris kan. Korek yang ada. Buka besar mata. Thank you.